Hello? Moshi-moshi, konnichiwa. Moshi Moshi. Siapa? Kak. Hai Kak, apa khabar? Pukul berapa sekarang Kak kat Jepun? Kat sini awal lagi ni, waktu tengah hari ni. Sebenarnya Chris dah nak tidur ni. Kat Malaysia dah malam dah, Kak. Chris nak apa-apa tak Kak nak belikan? Apa-apa pun bolehlah Kak. Chris nak tidur ni, mengantuklah. Okey, nanti akak belikan ya. Yeah, okay. Good night. Bye bye. Sayonara. Didik TV KPM. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Harap semua sihat dari COVID-19 ni. Nama saya Chris dan anda sedang menonton slot tahap 2. Tapi hari ni apa mata pelajaran yang kita akan belajar? Hari ini kita belajar bahasa Jepun ke? Hari ini kalau nak tahu, jangan ke mana-mana, kita saksikan terlebih dahulu profil guru hari ini. Itu dia, jom kita persilakan Cikgu Norizan dari SK Aloh Pongsu. Apa khabar Cikgu? Apa baik. Hai, wah Cikgu lajunya, Cikgu dapat flight dari Jepun hari ini. Hai Cikgu, Cikgu dah sihat? Cikgu makan? Cikgu dah makan? Sihat, alhamdulillah. Ya, yeah, okey, baiklah Cikgu. Untuk hari ini sebenarnya, sebelum kita mulakan kelas untuk hari ini, yang penting SOP lah Cikgu, kita kena amalkan terlebih dahulu. Jadi, Chris nak ajak Cikgu untuk pakai gel pembasmi kuman terlebih dahulu, okey? Dan untuk pengetahuan adik-adik dan murid-murid di rumah, Cikgu Norizan dan Abang Chris akan terus pakai pelitup muka untuk sesi pada hari ini. Dan juga sambil kita mengamalkan SOP, sebenarnya Chris ada rakan sekelas untuk hari ini, Cikgu. Betul. Jom kita persilakan kawan-kawan saya di Google Meet. Hai semua! Dari SK Aloh Pongsu juga sebenarnya. Hai! Itu dia semua, muka-muka ceria dan semangat untuk kelas hari ini. Tapi mata pelajaran kita belum tahu lagi. Okey, jadi sebelum apa-apa, Abang Chris nak berkenalan dengan kawan-kawan saya di Google Meet. Mungkin kita boleh mula, boleh perkenalkan nama dan juga cita-cita. Okey, jom kita mulakan dengan Nokman terlebih dahulu. Hai Nokman, apa khabar? Nokman. Dengar tak Nokman? Nokman mic belum buka lagi. Kena tekan butang tu. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nokman Al-Haq bin Azhar. Hai Nokman, apa khabar? Boleh panggil saya Nokman. Okey. Salam berkenalan Nokman. Okey, seterusnya kita nak berkenalan dengan Nurul Najla. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Najla. Boleh panggil saya Najla. Okey. Salam berkenalan. Dan seterusnya Muhammad Zulhilmi. Boleh saya berpantun? Halo, dengar tak? Okey, dipersilakan, dipersilakan. Dari jauh saya kemari ingin belajar di Didik TV. Nama saya Muhammad Zilmi, boleh juga dipanggil Amy. Wah, hebatnya. Sebenarnya Abang Chris nak tanya, kenapa semua pakai ada pakai topi pula, ada pakai jaket. Kenapa hari ni? Ada dari mana ni? Dari Malaysia? Alright, seterusnya Abang Chris juga nak berkenalan dengan Husna. Hai Husna. Hai, saya Husna Nadra. Boleh panggil saya Husna. Hai Husna. Dan seterusnya Nur Ain Kristina. Hai, assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Kristina binti Ahmad Faisal. Boleh panggil saya Ain. Alright. Siapa lagi? Semua dah ada kan? Dah. Siapa belum berkenalan lagi? Ada tak? Ya. Saya okey, dipersilakan. Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aziz Ashraf bin Zaidi.
Boleh panggil saya Haziq. Okey, Haziq. Baiklah. Semua murid-murid di Google Meet dan juga di rumah semua sedia tak untuk kelas hari ini? Kalau dah bersedia, boleh tunjuk thumbs up macam ni. Hebat. Tapi, Cikgu Chris nak tanya untuk hari ini, mata pelajaran apa yang kita akan belajar dan topik apa ini? Okey, hari ini kita nak belajar satu topik yang sangat menarik. Iaitu zon masa dunia. Zon masa dunia patutlah tadi moshi-moshi dari Jepun. Jepun waktu siang, tapi Malaysia waktu malam pula. Betul, Chris. Baiklah, jadi apakah objektif pembelajaran hari ini, cikgu? Okey, objektif hari ini kita nak murid-murid, cikgu dan murid-murid di rumah juga mengetahui tentang zon masa dunia. Okey. Okey, dan juga mereka tahu mengira, menghitung dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dua bandar di zon masa yang berlainan. Okey, faham cikgu. Oh, cikgu Chris juga nak tanya, kenapa mengapa zon dunia ni ada berbeza? Sebab sebab zon masa dunia ini ada 24 zon masa. 24 zon? Ya. Wow. Banyak tu. Okey, untuk mengetahuinya kita tunggu. Okey, boleh cikgu. Jadi murid-murid dan adik-adik rumah jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama cikgu Norizan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi ke slot tahap 2 bersama saya Chris dan juga Cikgu Norizan untuk mata pelajaran matematik. Dan topik yang kita akan bersama-sama belajar hari ini ialah zon masa. Baiklah cikgu, apakah yang kita akan buat dulu dan dengan kawan-kawan di Google Meet juga? Okey, hari ini cikgu akan tunjukkan dulu apa dia zon masa macam Chris tanya tadi kan? Ya. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. 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 Baik. Cikgu nak bagi satu situasi. Okey, kita cuba fikirkan bersama-sama. Okey, Mira bercuti ke Dubai dan pesawatnya berlepas pada jam 7 PM. Perjalanannya mengambil masa selama 4 jam. Apabila tiba di Dubai, Mira berasa terkejut kerana jam di lapangan terbang menunjukkan pukul 7 PM juga. Tadi dia berlepas pukul 7. Betul. Tiba-tiba sampai kat Dubai masih pukul 7. Adakah masa tidak bergerak? Mira berasa keliru. Macam mana kita nak tolong Mira ni, Chris? Macam mana, cikgu? Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Faham? Baik, kenapa berlakunya zon waktu yang berbeza di dunia macam Chris tanya tadi kan? Sebab bumi dia berputar di atas paksinya. Dan mengelilingi matahari. Kita masuk sikit tajuk sainslah hari ini. Gabung jalin matematik dan sains. Kenapa ada 24 zon? Kita tengok. Ini dia peta zon masa dunia. Kita ada 24. Dan setiapnya menunjukkan waktu yang berbeza. Baik. Kenapa ada 24 zon masa ni? Bagaimana ia boleh terjadi? Kita tengok sejarah dia. Cuba tengok. Waktu yang berlainan ni. Lain-lain tempat mengikut waktu tempatan masing-masing. Baik. Contohnya di London pukul 6 petang. Dan di Moskow pukul 9 pagi. Waktu yang berbeza kan, Chris? Betul? Betul, cikgu. Di Malaysia pula katanya pukul 7 pagi. Mana ni? Tak sama ni. Kenapa berlaku begitu? Cikgu terang. Zon masa ni ataupun zon waktu adalah satu sistem yang sangat penting dalam mengukur waktu di dunia. Dia nak bagi standard. Untuk tujuan komersial, sosial dan undang-undang. Setiap satu zon masa tu dia ada perbezaan 1 jam. Dan kita takrifkan dan selaraskan ikut masa UTC ataupun GMT. Di mana GMT ni? Kita tengok. Singkatan kepada Greenwich Mean Time yang dekat tengah-tengah tu. Daripada mana punca dia dah namakan Greenwich ni? Daripada sebuah bandar di London.
kuarter ini ditetapkan sebagai standard waktu dunia pada tahun 1884. Baik, murid-murid cikgu. Baik, kita ada kutub utara dan kutub selatan. Garisan Greenwich inilah yang nak membahagikan antara timur dan barat. Kalau kita tengok, timur masa dia lebih awal dan di barat masanya lebih lambat. Itu adalah tentang garis masa. Okay. Okay. Cikgu tunjukkan semula tadi peta zon masa. Kita ada 24 di situ. Yeah. Dan garisan Greenwich duduk di tengah-tengah, Chris. Okey. Okey. Baik. Bagaimana nak menghitungkan zon masa? Kawasan di bumi yang mempunyai waktu yang sama. Waktu kadang-kadang kita dengar, oh, waktu tempatan di Osaka. Kita sering mendengar waktu tempatan. Betul. Okey, waktu tempatan di Malaysia lain pula. Tak sama. Okey, faham. Okey. Yang kedua, seluruh dunia dibahagikan kepada zon masa. Okey, 24 zon masa. Dan pengiraan zon masa bermula daripada garisan kosong darjah di garisan Greenwich di London, United Kingdom. Okey. Dan okey, kesimpulannya, murid-murid di rumah dan di Google Meet, waktu di negara timur adalah mendahului waktu di negara sebelah barat. Contohnya, kita berada di Kuala Lumpur. Ya. Okey, Kuala Lumpur pukul 7 pagi. Tak semestinya waktu di Osaka pun pukul 7. Tak semestinya waktu di London pun pukul 7 kan, Chris? Ya, ya. Mengikut waktu tempatan masing-masing. Oh, cikgu Chris ada soalan, cikgu. Okay. Kenapa belah timur lebih awal, cikgu? Okey, sebab kedudukan dia, okey, kedudukan peta zon bumi dia berputar dari barat ke timur. Oh, okey. Okay, barat ke timur, dan timur dia akan mendapat matahari terlebih awal, dia akan bergerak lebih cepatlah ke hadapan. Okey. Jadi okay, okay. Timur kita akan tambah beza masa dan barat kita akan tolak beza masa. Okey, okay. Cikgu harap penerangan cikgu ni dapat membantu anak-anak cikgu di rumah dan juga di studio. Murid-murid di Google Meet dan di rumah semua boleh faham tak? Kalau boleh faham boleh tunjuk thumbs up begini. Okey eh? Baiklah, terhebat. Baiklah cikgu, dipersilakan cikgu seterusnya. Okey, baik. Kesimpulannya, Ain boleh tak bagi tahu cikgu, kalau negara tu berada di sebelah barat, maka apa yang perlu kita buat? Ain, boleh tolong cikgu tak? Kena tolak. Okey. Kita kena? Kena tolak. Tolak apa tu, Ain? Jelaskan sikit jawapan kamu. Tolak dengan? Tolak dengan beza masa. Okey, bagus, Ain. Hebat, Ain. Cikgu nak bagi ganjaran lah sebab Ain jawab dengan tepat. Oh, ada ganjaran ni hari ni? Cikgu, ya. Nampak ni. Okey, okey. Cikgu bagi Ain rama-rama eh. Ya. Okey, Ain. Ain Kristina. Okey, tahniah Ain. Tahniah. Okay. Tadi Ain cakap sebelah barat kita tolak dengan perbezaan masa, maka sebelah timur kita akan tambah. Itu yang cikgu kata batuk. Batuk barat tolak, timur tambah. Okey, batuk eh. Sekarang ni cikgu nak uji murid-murid cikgu. Faham ke tak apa yang cikgu sampaikan ni? Dah quiz dah. Okey. Kita nak pergi quiz yang pertama. Cikgu nak minta tolong, Chris tolong cabut siapa yang bertuah nak jawab soalan cikgu. Okey, okey. Okey, semua dah sedia eh. Okey, untuk soalan pertama kita akan tanya Husna. Okey, okay. Husna, dah bersedia ke Husna? Husna? Soalan yang pertama. Okey, Husna boleh tengok muka jam yang ada bandar-bandar yang berlainan seperti yang cikgu tunjukkan. Okey, di papan tulis. Okey, soalan cikgu yang pertama, Husna. Beza masa di antara Kuala Lumpur dengan Tokyo ialah berapa jam? Satu jam. Husna tengok muka jam tu. Satu jam. Satu jam, okey. Satu jam bermaksud di Kuala Lumpur pukul 10.30 pagi. Di Tokyo pukul berapa, Husna? 11.30 pagi. Betul, Husna. Tahniah. Tepat jawapan tepat, tu. Eh? Ya. Okey, jadi Husna nak rama-rama ke heart shape? Ada dua. Husna nak yang mana? Rama-rama. Rama-rama, okey. Okay. Okey, Husna dapat satu. Seterusnya, okey, kita cabut lagi, Chris. Ya, okey. Okey, soalan yang kedua. Siapa soalan yang kena? Soalan yang kedua. Nokman. Okey, dah sedia Nokman. Nokman, tengok muka jam yang ada dekat depan tu.
beza masa di antara Kuala Lumpur dengan Toronto. Toronto ni kat mana ya, Chris? Toronto ni kat Canada kan, cikgu? Ya, betul. Okay. Ha, kita perhatikan di Kuala Lumpur pukul 10.30 pagi. Ya. Yeah. Baik, di Toronto. Ah, berapa Nukman? Berapa jam Nukman? 10.30 petang. 10.30 petang. Okey Nukman, kurang tepat. Okey cikgu nak beza masa di antara Kuala Lumpur. Maksudnya berapa jam Nukman? Kuala Lumpur 10.30 pagi. Toronto pula pukul 10.30 petang. Malam. Berapa beza masanya Nukman? 12 jam. Ya, betul. 12 jam. Okey. Okay. Yeay, Nukman pun dapat satu. Rama-rama. Okey. Okey, seterusnya. Okey. 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 Chris boleh bacakan? Ain. Ain lagi. Yeah. Okey, Ain. Waktu di Istanbul. Okey, waktu di Istanbul adalah 5 jam berbanding Kuala Lumpur. Awal ke, lambat ke? Ha, cuba Ain tengok muka jam tu. Kuala Lumpur dengan Istanbul. Istanbul ni dekat Turki. Cikgu, soalan 3 kot cikgu. Belum lagi kan? Oh, soalan 3. Okey, maaf. Okey, waktu di Kuala Lumpur sama dengan waktu di okey, cuba tengok muka jam tu. Dekat mana antara 88 tu, dekat mana yang sama? Waktu di Kuala Lumpur. Saya pun nak cuba ni. Hong Kong. Waktu di mana Ain? Hong Kong. Hong Kong. Okey, tahniah, tepat sekali jawapan. Ye, cikgu, berapa ganjaran yang cikgu nak bagi kepada sebab Ain? Sebab Ain dah jawab 2 kali, yeah. So kita akan bagi 2 rama-rama. Okey. 2 eh. Wah, hebat Ain. Alright. Okey, Tania. Okey, next. Soalan yang keempat ni. Okey. Ada 3 orang perlu jawab lagi. Amy. Amy, mana Amy? Okey, Amy bersedia. Waktu di Istanbul adalah 5 jam berbanding di Kuala Lumpur. Okey, tengok muka jam tu Amy. Mana lebih cepat, Kuala Lumpur ke Istanbul? Ha, ingat Istanbul. Tadi kita dah tengok peta zon masa. Istanbul berada di sebelah barat ke sebelah timur? Cikgu dah terangkan tadi. Kalau sebelah barat, lebih lambat. Timur. Kalau sebelah timur, lebih awal. Okey, apa jawapan dia, Amy? Awal. Lebih awal daripada Kuala Lumpur. Okey, betul ke tu? Ya. Okey, cuba tengok peta zon masa, Amy. Di manakah terletaknya Istanbul? Okey. Okey, Istanbul terletak di sebelah barat Amy. Jadi masanya akan lebih kalau barat. Ha. Barat dia lebih lebih lambat. Apa Chris? Lebih lambat. Ya. Betul, bermaksud Amy? Kat sini jawapan dia adalah lambat. Lambat. Okey. Lambat 5 jam. Okey, tak apa nanti kita cuba lagi ya Amy. Okey. Baik, yang kelima. Okey. Kelima pula. Boleh tanya Najla. Okey Najla, waktu di Wellington adalah cepat berapa jam berbanding waktu di Kuala Lumpur? Najla tengok Kuala Lumpur, Najla tengok Wellington. Kalau kita tengok peta zon masa tadi, Wellington berada di sebelah timur. Wellington ni dekat mana ya Chris? Wellington UK eh? New Zealand. New Zealand. Okey okey. Najla okey ke Najla? Okey Najla, berapa jam cepat daripada Kuala Lumpur? 4 jam. Okey. Sekarang ni Kuala Lumpur pukul 10.30, Wellington pukul berapa Najla? Cuba tengok betul-betul. Cepat 4 ke 5 jam. 4. 4. Sebab Wellington pukul 2.30, cikgu. Okey. Saya 10, 11. Okey, betul. 4 jam. Okey, tahniah Najla. Satu ramai-ramai untuk Najla. Okay. Dan yang terakhir. Siapa lagi yang belum jawab tadi? Tadi Haziq eh. Okey, Haziq. Waktu di Mumbai adalah lewat 2 jam daripada waktu di Kuala Lumpur. Ini bermaksud
Mumbai terletak di sebelah barat ke timur? Barat. 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 Okey, bagus Aziz. Tahniah, tahniah. Sebab lewat dia, cikgu. Ah, okey, okey. Tahniah Aziz. Sebab masa dia lewat. Jadi dia letak di sebelah okay. barat. Okey. Hebatlah. Baiklah cikgu. Okey, tahniah semua sebab boleh jawab soalan cikgu. Okey. Okey, kita teruskan lagi. Ya. Okey. Sekarang cikgu ada muka jam. Okey. Okay. Cikgu nak terangkan tentang muka jam. Baik, murid-murid sila pegang muka jam kamu. Okey, sebelum tu cikgu akan buat penerangan. Ya. Okey. Waktu di Kuala Lumpur. Okey, tengok waktu di Kuala Lumpur pukul 8 PM. Ya. Okey. Tarikh 4 Jun 2016. Okey. Jadi waktu di Osaka pula adalah pukul 9 PM. Okey. Okey, bermaksud Osaka lebih cepat 1 jam. Okey. Manakala waktu di United Kingdom pula pukul 12 tengah hari. Hmm. Bermaksud awal ke cepat, Chris? Dia awal ke cepat dia lewat. Lewat kan? Ah, lewat. Okey, baik. Berpandukan contoh di atas. Ya. Yeah. Okey. Cikgu nak anak-anak murid cikgu tunjukkan muka jam yang ada dekat kamu. Oh, ada eh? Wow, ada. Nampak tu. Okey. Boleh tak kamu tunjukkan dekat cikgu pukul berapakah di Malaysia jika waktu di Osaka, Jepun pukul 10 AM? Hmm, jadi kalau Osaka pukul 10, Malaysia Aha. pukul berapa? Alright. Osaka pukul 10. Ah, apa jawapannya? Okay. Kalau 10 AM? Okey, Haziq, boleh tak bacakan jawapan kamu, Haziq? Pukul 9. Pukul 9 apa, Haziq? Pagi ke petang ke, Haziq? Pukul 9 AM. 9 AM. Betul, Chris. Betul. Kita bagi lagi ganjaran untuk Haziq. Okay. Tahniah, Haziq. Okey, bermaksud Osaka tu terletak di sebelah timur. Okey. Okey, timur Kuala Lumpur. Okey. Ni cikgu terangkan. Okey, macam yang Haziq dah jawab tadilah. Okey. Kuala Lumpur kita nak cari masa pukul berapa? Osaka pukul 10 pagi. Jadi kita buat operasi tolak di okay, situ. Okey, faham. Baik, contoh yang kedua. Okey. Okey. Kita guna tadi contoh yang sama. Ya. Yeah. Dan soalan cikgu. Okey. Berapakah di Malaysia jika waktu di London, United Kingdom pukul 3 PM? Oh. Ah, boleh tak anak murid cikgu tunjukkan? Okey. 3 pukul 3 PM. Aha. Hmm. London ni kita tahu kan dia lambat daripada Malaysia. Yeah. Jadi Kuala Lumpur pukul 8, London pukul 12 tengah hari. Okey. Okey, bermaksud dia lewat 8 jam daripada okay. Malaysia. Okey. Boleh Jom. Tak anak-anak murid cikgu tunjukkan di muka jam kamu pukul berapa di Malaysia jika di London pukul 8 pukul 8 PM. Okey. Siapa nak cuba? Okey, Nukman ada jawapan tak Nukman? Masing-masing boleh tunjuk hasil jawapan kamu. Okey. Okey kan Norman, mungkin nak tanya. Okey tak? Ataupun yang lain nak cuba? Ha. Siapa cuba dia dapat bintang. Ya, yeah. Siapa nak dapat bintang? Ataupun siapa nak dapat ganjaran? Lama-lama. Okey. Soalan dia apa cikgu? Soalan pukul berapa di Malaysia? Kalau pukul kalau kat London pukul 3. Ya. Yeah. Betul. Dia beza 8 jam. Aha. Lewat 8 jam yeah. kan? Lewat sebab United Kingdom London terletak di sebelah yeah. barat. Okey. Barat jadi, Kuala Lumpur. Jadi cuba kamu tunjukkan muka jam. Apakah pukul berapakah di Malaysia? Sekiranya pukul 3 PM United Kingdom ataupun yang lain nak cuba? Ain? Husna? Ain nak cuba? Husna ke? Okey okey. Alright, Husna pukul berapa? Okey. Okey, Nukman. Baik, Nukman, cuba terangkan jawapan kamu. Pukul 11 PM. 11 PM. Betul ke cikgu? Dia betul 8 ke? Jam lewat kan? Betul ke? Betul. Saya rasa betul cikgu. Okey, kita tengok okay. ini.
Okey, kita tengok penerangan dia untuk lebih faham. Okay. Betul. Okey, sambil itu kamu boleh semak jawapan kamu. Ya. Yeah. Okey. Beza masa Malaysia dan London tadi 8 jam kan, Chris? Betul. Okey, London berada di sebelah barat. Pukul 3 petang. So Malaysia, kita nak buat tambah ke kita nak buat tolak ni? Kena tambah. Ha, sebab Malaysia duduk di sebelah timur. Okey. So jawapannya 11. Yeay. Yeay, tahniah. Yeay, baiklah. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan ke kuis kedua pula, apa kata kita rehat sekejap? Boleh. Chris pun nak cuba sebenarnya untuk kuis dua nanti, nak sedia dulu. Jadi murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke slot tahap 2 untuk matematik. KPM Didik TV KPM. Hai semua, kembali lagi ke slot tahap 2 untuk mata pelajaran matematik. Dan hari ini, Chris dan juga murid-murid di rumah semua belajar tentang zon masa bersama Cikgu Norizan. Dan hari ini, Cikgu, tadi sebelum ni pun murid-murid di Google Meet dan juga di rumah ada quiz kan? Betul. Dan semua boleh nampak kat belakang Abang Chris ini ada ganjaran Haziq, Nokman, Najla, Amy, Ain, Husna. So far, Ain dah ada 3 rama-rama, Cikgu. Jadi Chris nak tanya, kalau kita nak dapat lebih ganjaran macam mana, cikgu? Aha, kita nak jawab lagi satu kuis. Oh, okey, boleh, cikgu. Ha, okey. Kuis ni mudah sahaja. Ya. Yeah. Okey, kuis ni mudah sahaja. Baik, kita nak tengok siapa yang nak jawab. Aha. Okey. Okey. Alright. Baik. Okey. Untuk situasi baik. Satu. Baik, terusnya. Ya. Okey, baik. Untuk menjawab soalan kuis ni, okey, cikgu nak pilih siapa belum cuba Amy lah cikgu, cikgu sebab nak pilih Amy lah. Amy belum dapat lagi ganjaran lagi. Kita bagi peluang. Okey, Amy, tengok muka jam yang cikgu tunjuk kat sini. Okey. Baik. Di Jeddah pukul 12 pukul 12 tengah malam. Okey. Baik. Di Auckland pukul 8 okay, sekejap. Pukul 8:30 pagi. Okey. Baik. Di Australia pula pukul 9. Okey, cikgu tolak Okey, pukul 10 pagi. Oh. Baik, Amy. Boleh tak Amy terangkan dekat cikgu kenapa berlaku perbezaan antara bandar Auckland, antara bandar Jeddah dan bandar Auckland? Kenapa di bandar Auckland pukul 8:30 AM tetapi di Jeddah pukul 12? Kenapa Amy? Kenapa? Okey Amy, kenapa? Sebab dia berada di sebelah mana? Auckland ni duduk di sebelah mana Amy? Ha, sebelah timur ke sebelah barat daripada Jeddah? Kamu tengok Auckland dan Jeddah. Okey, boleh gunakan peta zon masa yang cikgu berikan dekat kamu tu. Auckland terletak di sebelah timur ke sebelah barat? Cikgu, saya tolong Amy boleh tak? Boleh, boleh Chris. Saya rasa Auckland ni sebelah timur sebab dia lebih awal. Betul. Sebab timur, betul. Amy pun dah cakap timur. Okey, sebelah timur. Jeddah di sebelah mana Amy? Barat. Okey, tahniah Amy. Yes, Amy dah dapat satu ganjaran. Baik, kita teruskan. Okey. Okay, hari ini, baik, tadi kita dah belajar barat kita kena tolak. Ya. Timur kita kena tambah. Tambah. Tapi cikgu nak teruskan lagi bagaimana kita nak mengira masa di antara dua bandar di dunia. Oh, okey, okey. Kita ada banyak cara. Okey. Okey, banyak cara kita nak mengira. Baik. Alright. Okey, situasi pertama. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Cara pertama. Baik. Ya. Baik. Sekiranya okey, tunjukkan. Okey, yeah. Sekiranya baik, sekiranya bandar di muka jam menunjukkan pukul 10:10 pagi. Yeah. Okey. Dan bandar tersebut contohlah di Kuala Lumpur menunjukkan pukul 10:10 pagi. Okey. Dan Kuala Lumpur ni 4 jam lebih awal daripada Mumbai. Pukul berapa di bandar Mumbai?
pukul 10. 2:10 petang. Okey, ada banyak cara kita boleh guna. Sama ada kita guna muka jam. Okey, ataupun cikgu nak tunjukkan, kamu boleh gunakan peta alit. Oh. Okey, tadi kita cikgu kata pukul 10 kan? Ya. Yeah. Pukul 10. Kita kira satu persatu, Chris. Oh. Pukul 11:10. 11:10. Okey. Pukul 12:10. Okey, dah berapa jam dah ni? Dah satu, dua. Okey. Ah, ada lagi kan? Kau tak cukup lagi? Ada, sebab pukul 4 jam kan cikgu. Pukul 1:10. Okey. 12:10. Okey. 11:10, baru 1 jam, 2 jam, 3 jam dan pukul 2:10 petang. Okey. Oh, ini cara pertama. Ini cara yang kedua. Tadi kedua. Yang pertama muka jam. Yeah. Yang kedua peta alir. Ada lagi tak cara? Ada, tadi cikgu kata ada 3 cara kan cikgu? Aha, betul Chris. Okey, sebab Chris ingat kan apa yang cikgu cakap tadi. Yeah. Okey. Baik. Ah, yang ni yang cikgu tunjukkan tadi. Aha. Okey, faham. Ah, kita buat satu persatu. Okay. Kita bagi pilihan sebab murid ni dia tak sama kan nak tunjuk mengira muka jam. Okey, satu lagi cara boleh gunakan bentuk lazim. Okey, ini adalah pengiraan pukul 10:10 kita tambah dengan cikgu buang ni dulu. Okey, mungkin murid-murid di rumah pun boleh cuba bersama-sama ya. Ya, betul. Untuk cara ketiga ni. Aha. Ha, boleh buat jadual. Okey, lazim. Okey. Ya. Di sini adalah jam. Dan di sini adalah minit. Okey. Kita ada pukul 10:10. Okey. Kita nak tambah. Sebab apa kita nak tambah? Sebab dia lebih awal kan? Belah tambah timur. 4 jam. 14. Okey, 14 ni adalah sistem 24 jam. Okey, murid-murid dah belajar sebelum ni kan? Jadi, 4 jam 14:10 ini adalah sama dengan pukul 2:10 PM ataupun 2:10 petang. Cikgu harap murid-murid cikgu faham. Yeah. Okey, kita nak teruskan. Next. Jom kita cuba pula guna cara-cara Ha. Okey. Alright. Situasi kedua. Okey, cikgu nak kamu semua bersedia. Okey. Okey. Cikgu bacakan. Beza masa di Kuala Lumpur dan Sydney ialah 2 jam. Okey, Sydney berada di sebelah timur. Jika waktu di Kuala Lumpur ialah jam 18. Jam 18 ni pukul berapa Pukul 6 cikgu. 6 petang. Okey, betul. Yeah. Pukul 6 petang. Pukul berapakah waktu di Sydney? Baik, cikgu nak semua cuba. Kamu pilih mana-mana satu kaedah yang cikgu tunjuk tadi. Nak guna pengiraan ke, nak guna muka jam ke, ataupun nak guna kaedah apa lagi satu tadi? Bentuk lazim. Ya, bentuk lazim, pengiraan, peta alir, kamu boleh guna. Ya. Ataupun kamu ada cara yang lebih lagi, kamu boleh berkongsi dengan kawan-kawan. Okey. Okey. Jom kita tanya jawapan dari Husna cikgu. Ya, betul. Okey, Husna. Boleh tak terangkan situasi dua? Bagaimana? Cara apa yang Husna guna untuk jawab soalan ni? Bentuk lazim. Okey, bentuk lazim. Boleh tak Husna tunjuk kat cikgu Husna? Ah, kena tunjuk jalan kerja ni. Ya, dapatkan kena jalan. Tunjuk. Okey, bentuk lazim. Husna bacakan jawapan Husna. Okey. Okey, jam 18. Husna bacakan jawapan. Jam 20. Okey, jawapan jam 20. Kalau kita tukar dalam sistem 12 jam, dia akan jadi pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Okey. Baik, terima kasih Husna. Satu ganjaran satu untuk Husna. Satu ganjaran. Yeay. Okey. Ada lagi tak cara lain yang boleh kamu kongsi? Tadi Husna jawab bentuk lazim. Ada lagi tak cara nak mengira zon masa antara dua bandar di dunia? Antara Sydney dan Kuala Lumpur. Ha, cuba tunjukkan. Ha, ada yang guna muka jam. Okey, ada yang gunakan muka jam. Ada yang guna apa? Cara kedua juga cikgu. Ha, ada yang guna cara kedua macam cikgu tunjukkan tadi kan, satu per satu. Okey. Baik. Semua dapat jawapan ke? Dua. Semua dapat kan? Nampak pukul berapa semua? Pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Okey, good. Tahniah semua. Okey, kita teruskan pada soalan yang seterusnya. Okey. Situasi ketiga. Ha. Brazil berada di sebelah barat dari Malaysia. Okey, sebelah barat. Beza masa di antara kedua-dua bandar ni, Chris, 13 jam. Panjang. Panjang juga.
Okey. Jauh beza dia tu. Jauh. Hmm. Okey, tentukan waktu dan hari di Brazil. Sekiranya di Malaysia pukul 9.40 AM hari Khamis. Baik. Cuba kamu kira. Okey. Boleh guna pelbagai cara. Mungkin kamu rasakan nak menggunakan muka jam tak sesuai kot. Lamanya 13 lama. Jam ni. Saya rasa macam mungkin bentuk lazim juga. Sesuai cikgu ni. Bentuk lazim ya. Okey, Chris kata bentuk lazim. Kita tengok murid-murid kita. Cikgu, okay, murid-murid sebelah barat boleh cikgu. Cuba. Kalau sebelah barat kita kena tolak kan cikgu? Ya. Batu. Kalau Batu. Timur dia akan kita kena tambah. Okey, faham, faham. Batu. Abang Chris dah bagi tips eh. Dari barat kena tolak. Okey, dari Malaysia. Okey, siapa ada join? Ain dah, siapa nak cuba? Nukman. Pelbagai cara. Okey, kita boleh kongsikan. Rakan-rakan di rumah pun boleh cuba ya menjawab soalan ni. Bagaimana nak mengira waktu di Brazil ni? 13 jam beza ni. Yeah. Sangat panjang. Tolong mungkin Abang Chris nak tanya penerangan dari Nukman lah, cikgu. Okey, boleh. Nampak Nukman. Nukman guna muka jam. Okey. Okey, Nukman. Nukman boleh tak terangkan kepada cikgu? Okey, Nukman, terangkan jawapan kamu. Alright. Sebab Brazil duduk di bahagian barat Malaysia, jadi dia kena tolak. Okey. Tolak dari. Maksudnya kita masa tu akan bergerak ke belakanglah. Okey. Jadi masa Nukman? Bergerak berapa kali Nukman? Tolak sampai 13 jam. 13 jam, okey betul. Okey. Okey, Nukman dia tengah tunjuk macam mana muka jam itu menunjukkan pergerakan 13 jam tu ke belakang. Okey. Dia patah balik sebab dia berada di sebelah barat. Okey, jawapan dia apa Nukman? 8.40. 8.40 PM atau AM? PM. PM hari? Hari Rabu. Okey, good. Tahniah. Rabu. Betul. Rabu. Sebab dia lewat. Aha, dia lebih lewat daripada Kuala Lumpur. Okey, boleh tak cikgu nak satu lagi contoh cara yang berbeza? Tadi Nukman gunakan muka jam, boleh tak? Aha, okey. Ada yang nak berkongsi tu nampaknya. Wow, nampak bentuk lazim ada. Tunjukkan jawapan kamu masing-masing. Cikgu, tadi Nukman dapat berapa ganjaran cikgu? Okey, cikgu nak bagi dua. Dua? Sebab soalan susah juga kan. Okey, Nukman, tahniah Nukman. Soalan aras tinggi ni. Baiklah cikgu. Okey, tahniah Nukman. Okey. Okey. Cikgu, kita ambil rehat sekejap boleh tak cikgu? Boleh. Ya. Dan kita adik-adik di rumah, murid-murid pun boleh cuba jawab situasi ketiga untuk soalan ni. Brazil boleh cuba cara pertama, kedua atau ketiga. Dan kita kembali lagi bersama Cikgu Norizan di slot tahap 2 untuk mata pelajaran matematik. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi ke slot tahap 2 untuk mata pelajaran matematik dan hari ini kita bersama-sama Cikgu Norizan dan juga kawan-kawan di Google Meet dari SK Alo Pongsu untuk belajar topik zon masa. Dan tiba masanya kita akan main satu permainan cikgu nak bagi ganjaran lebih kan untuk adik-adik di rumah. Okey, macam mana nak main cikgu sekarang? Okey. Baik. Sebelum tu, okey, kita tadi ada kawan-kawan kita yang dah berkongsi kan jawapan untuk situasi 3 tadi kan? Okey, cikgu nak mereka tunjukkan lagi sekali. Okey. Okey, rakan-rakan di rumah boleh bandingkan jawapan kamu dengan rakan-rakan di Google Meet. Okey, boleh tunjuk kat kamera. Boleh tak? Alright. Anak-anak didik cikgu tunjukkan cara yang berbeza. Ya. Jadi sebenarnya kita tak ada satu cara, banyak cara, banyak pilihan yang mana kita lebih faham. Sebab murid ni dia berbeza. Pemahaman dia juga berbeza. Ya, jadi ada yang jawab muka jam. Yang macam Amy. Okey. Tadi Husna guna apa? Cikgu yang cara kedua nama apa? Itu bentuk peta alir. Peta alir. Nukman tadi dia dah terangkan muka jam. Kemudian tadi Ain boleh tunjukkan pada cikgu tadi. Ain guna cek kaedah apa? Tadi Najla pun guna bentuk lazim kot. Betul tak Najla? Betul. Okey, nampaknya masing-masing dah faham. So jawapannya adalah pukul berapa tadi? 8.40 hari Rabu. 8.40 PM di Kuala Lumpur pukul 9.40 AM. Okey. Kita nak main sekarang Chris. Yes. Aha. Okey, semua dah sedia? Nak main
Ready? Okay, okay. Semua dah bersedia. Okay. Okay, Chris, kita putar. Alright, wang besar. Tak ada. Okay, warna... Sekejap, tak berhenti lagi. Okay. Cikgu nak pilih siapa? Mungkin boleh bagi peluang untuk Najla lah. Aha, Najla. Okay. Bersedia, Najla. Kuning. Okay. Okay, kita nak main. Sampul apa, Chris? Sampul berwarna kuning. Sampul berwarna kuning. Okay, cikgu okay. Cari. Aha, okay. Itu soalan dia. Okay, Najla. Apabila waktu di Malaysia pukul 6 pagi, waktu di Arab Saudi ialah pukul 1 AM, 1 pagi. Nyatakan waktu di Arab Saudi jika waktu di Malaysia ialah pukul 3 petang, 3 PM. Najla. Yang okay. Lain pun boleh cuba eh? Ha, boleh cuba bersama-sama. Apabila waktu di Malaysia pukul 6 pagi, bermaksud Malaysia dan Arab Saudi ada beza berapa jam di situ? Arab Saudi berada di sebelah mana? Sebelah barat kan? Arab Saudi sebab dia lebih lewat. Aha. Dari sebelah barat. Ya. Okay. Sebab Malaysia dah pukul 6. Dia ya. Baru pukul 1 betul. Pagi. Ha. Okey, Najla. Bila dah okay, sedia Najla, boleh. Ada jawapan Najla. Ya. Nyatakan waktu di Arab Saudi jika waktu di Malaysia pukul 3 PM. Cepat Najla. Ha, ya, cari beza apa? Masa kemudian kamu akan dapat waktu di Malaysia. Okey. Waktu di Arab Saudi. Okey, minus. Cepat Najla. 3 PM. Aha. 5. Dan tunjukkan kaedah apa yang kamu guna dekat cikgu. Okey, ataupun yang lain ada nak tolong Najla? Siapa nak tolong Najla? Okey. Pukul 3 PM di Malaysia, berapakah waktu? Husna, okey, okay, Husna. Dipersilakan. Okey, bagus Husna. Okay. Husna bacakan jawapan Husna. Husna, sebutkan jawapan kamu. Pukul 10 AM. Pukul 10 AM. Okey, kita tengok. 6 AM di Malaysia, di Arab Saudi pukul 1. Jadi beza masanya adalah berapa jam? 5 jam. 5 jam. Nampak so, Najla pun dah tunjuk. Aha, okey, cuba tunjuk. Okey, okay. Jawapan kamu. 10 AM. Aha, so di Malaysia, di Arab Saudi pukul 10 pagi cikgu. Betul. Pukul berapa? 15, solat 5. Najla pukul boleh bacakan 10, jawapan. Jam 10 ataupun pukul 10 pagi. Okey. Jadi Najla dan Husna dapat ganjaran. Okey, dua-dua dapat. Sebab dua-dua dah berkongsi jawapan masing-masing. Okey. Kita nak teruskan lagi permainan kita, Chris. Okey, Najla. Nampaknya persaingan makin sengit. Okey, kita pergi one more round, final round. Okey. Okey, dan warna dia ialah sampul berwarna merah pula. Kuning pula. Okey, dia merah lah cikgu. Okey, merah. Okey. Sebab kuning tadi sudah kan. Okey. Okay. Kita bagi soalannya. Okey. Kita bagi peluang untuk sesiapalah, siapa yang boleh siapa jawab cepat, dulu cepat, dia dapat. Ya. Yeah. Encik Hanif menaiki kapal terbang pada hari Isnin jam 23.30 dari Kuala Lumpur ke Istanbul yang berada di sebelah barat Malaysia. Okay. Beza masa ialah 6 jam. Pukul berapakah waktu tempatan di Istanbul ketika Encik Hanif menaiki kapal terbang tersebut? Okey, siapa cepat dia dapat ganjaran ni? Siapa cepat dia cepat? Cepat. Okey. Alright. Istanbul duduk di sebelah barat ni. Okey, siapa siapa yang cepat dia boleh jawab. Tunjukkan hasil kerja kamu. Beza Nukman masa 6 jam. Nukman dah ada 4 ganjaran cikgu. Siapa yang nak cuba? Siapa yang nak jadi pemenang ni? Pemenang ni ada dapat hadiah yang ada hadiah. Menarik. Okey, okey. Siapa? Okey. Jom kita tanya nak tanya Ain. Ain, jawapan dapat jawapan apa Ain? Cuba baca jam jawapan kamu Ain. 17.30. Okey, jam 17.30. Okey, kalau kita tukar dalam sistem 12 jam dia akan jadi pukul berapa Ain? Pukul 5.30 PM. Tepat sekali. Tahniah Ain. Yeay. Wow, hebatlah Ain dah dapat 4 ganjaran. Baiklah, tahniah dan syabas. Jadi kita bagi tepukan kepada murid-murid di rumah dan juga di Google Meets. Baiklah cikgu, mungkin cikgu nak kongsi sikit pada hari ini apakah mungkin rumusan untuk murid-murid tahap 2 mengenai zon masa cikgu. Okey. Baik, sebentar tadi rakan-rakan kita di rumah dan juga cikgu telah menunjukkan kepada kamu bagaimana kita dapat mengetahui zon masa yang berlainan antara beberapa bandar di dunia. Okey, baik. Mereka juga dah mengetahui bagaimana nak mengira contoh masa di sebelah barat, di sebelah timur menggunakan banyak kaedah.
Okey, okay, tak tertakluk pada satu atau dua kaedah saja. Ada tiga, pelbagai kaedah. Okey. Okay. Sebenarnya ada lagi kaedah-kaedah yang sesuai. Yeah. Okey. Baik. Cikgu nak ucapkan tahniahlah sebab anak-anak murid cikgu tadi dapat memahami apa yang cikgu ajar dan kita nak cari pemenangnya, Chris. Siapa pemenangnya? Pemenangnya sebenarnya cikgu ada dua, cikgu. Ada dua sebab Nukman dan juga Ain dah ada dapat 4 ganjaran masing-masing, cikgu. Okey. Okey. Tahniah dan tahniah kepada Ain dan Nukman, dan cikgu nak bagi hadiah tiket penerbangan lah. Pergi mana? Jepun ya, cikgu? Ke mana? Ain dan Nukman nak pergi mana? Okey, ke Jepun. Seorang ke Jepun, yeah, seorang ke Korea. Oh, nampak ni, nampak ni. Dah. Okey. Kita ambil ni. Nampak ada kapal terbang, ada kapal, ada ferry juga. Okeylah. Kita bagi Ain dan juga Nukman. Baiklah, cikgu. Chris juga nak tanya untuk murid-murid di rumah sekarang yang hendak membuat lebih aktiviti pengukuhan mengenai zon masa, di manakah mereka boleh cari bahan-bahan ini, cikgu? Okey, selain pada apa yang cikgu tunjukkan tadi, kaedah pentaksiran lisan pemerhatian, sebenarnya murid-murid di rumah juga boleh dapatkan pelbagai latihan, pelbagai info dari portal Sumberku di portal Delima KPM. Oh, okey, Sumberku. Ya. Jadi murid-murid di rumah bolehlah membuat lebih aktiviti. Dan cikgu dengar macam hari ini ada pantun, tapi sebelum itu Chris juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Norizan untuk kelas pada hari ini. Dan murid-murid di rumah dan juga di Google Meet semua dapat belajarkan lebih tentang zon masa. Kalau okey boleh tunjuk thumbs up begini. Hebatlah saya punya kawan-kawan hari ini. Dan juga cikgu, sebelum itu, sebelum kita akhir rancangan pada hari ini, Chris nak tanya, dengar macam ada pantun je, cikgu. Ha, kita nak berpantun lah. Ada? Okey. Okey, baik. Cikgu mulakan ya. Ya. Sayang tersia songket si suri. Pudar warna tak mahu dipunya. Waktu dunia tidak selari. Tahukah anda apa bezanya? Okey, cikgu nak jual pantun ni kepada Ain Kristina. Boleh tak Ain jawabkan untuk cikgu? Boleh. Okey. Tumbuhan menjalar sayang disabit di kota lama Lesu Panglima. Lesu Panglima. Bumi berputar mengikut orbit, itulah punca waktu tak sama. Baik, Husna, boleh tak jualkan pantun pada Chris lah? Cikgu nak Chris pun berpantun hari ini. Okey. Okey, Husna. Boleh tak Husna? Bacakan pantun kamu. Baik. Okey, bacakan pantun kamu. Songket aduka sayang tersia. Manik tersusun tak indah selalu. Bezanya apa waktu Malaysia? Negara Jepun siang dahulu. Okey. Ditolak panglima pilu tun terjak. Sultan ditaat korbannya kekal. Bezanya cuma satu jam sahaja. Mentari terbit negara terkenal. Okay. Dengan itu, kita akan jumpa lagi di slot tahap 2 Didik TV KPM. Bye. Okay, bye. Didik TV KPM.